Penantian publik untuk melihat wajah baru Stadion Sepak Bola Gelora Bung Karno terjawab sudah. Pasalnya setelah ditutup sejak Agustus 2016 untuk pemugaran, Stadion GBK dapat kembali dipakai terutama untuk event olahraga. Peresmian Stadion Gelora Bung Karno dilangsungkan hari Minggu oleh Presiden Joko Widodo. Turut hadir Wapres Yusuf Kalla, Menteri Kabinet, dan sejumlah tokoh nasional termasuk Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Tadi kan sudah kita lihat bersama dari sisi apa, lighting, rumput, ya pas tadi juga pas kena hujan, dan saya kira sudah sangat bagus ini di untuk persiapan di Asian Games ya. Dan saya kira memang harus memperbanyak ikut kompetisi, ikut pertandingan eksibisi, kemudian berlatih, dan ya itu yang harus terus dilakukan. Fasilitas baru Stadion GBK bahkan langsung dijajal dengan laga persahabatan tim sepak bola Indonesia dan Islandia. Tim nasional Indonesia dalam pertandingan itu dipaksa mengakui keunggulan Islandia dengan skor 1-4. Ini satu introspeksi bagi kita supaya bisa lebih baik lagi. Ya, jadi dalam setiap pertandingan itu yang penting adalah jaga percaya diri, jaga stamina. Kalau itu merupakan satu regu, ya jaga kekompakan. Karena hebat di teknis tidak menjamin kita bisa menang. Jadi tiga hal tadi itu supaya dijaga dengan baik. Mudah-mudahan Indonesia bisa memiliki ranking yang tinggi nanti di Asian Games. Publik di tanah air patut berbangga dengan tampilan baru Stadion GBK. Pasalnya, Stadion GBK kini memiliki fasilitas stadion sepak bola berkualifikasi internasional, seperti pencahayaan stadion, penggunaan rumput terbaik, termasuk kapasitas kursi penonton mencapai 80.000. Diharapkan peningkatan fasilitas berbanding lurus dengan prestasi tim sepak bola Garuda Merah Putih, ataupun prestasi bidang olahraga lainnya, termasuk prestasi di event yang terdekat, yakni Kancah Asian Games tahun 2018 ini. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.